Sementara itu, heboh klaim kehadiran Kerajaan Sunda Empire, Budayan sekaligus Ketua Umum Paguyuban Pasundan akhirnya angkat bicara. Menurutnya, klaim Kerajaan Sunda Empire hanyalah halusinasi. Polemik Kerajaan Sunda Empire terus bergulir setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menilai Sunda Empire sebagai fenomena sosial, kini budayawan Didi Turmudji angkat bicara. Menurut Didi, Sunda Empire tidak lebih dari sekedar halusinasi. Kalau di pikiran saya, pemikiran-pemikiran itu bisa terjadi seperti itu, dan itu merupakan pikiran-pikiran atau mimpi di siang bolong. Mereka memang berpikir, tapi akhirnya juga jadi pikiran orang, banyak orang, ya, karena memang bisa meresahkan juga. Sebelumnya, video yang berlangsung di lapangan sebuah universitas di Jawa Barat 19 Juli 2019 lalu viral lantaran berisi kegiatan Kerajaan Sunda Empire. Maka kita persiapkan dari sekarang, 2018, 2019, 2020, tidak bisa tidak, harus kita siapkan waktu itu, di mana setiap orang akan hadir untuk memperpanjang negerinya, atau kalau tidak, mereka akan berhutang sampai dunia kiamat. Dalam video yang viral di media sosial ini, pemimpin Sunda Empire menyatakan pusat pemerintahan dunia baru akan muncul di kota Bandung, Jawa Barat. Komunitas ini mengaku membawahi 54 negara dan memiliki ratusan anggota. Tim Liputan iNews melaporkan.